Dogtown. Yo Soldier, show di sini, dan kali ini gue dikasih kesempatan buat nge-review senjata legendary terbaru minggu ini, yaitu SM10 Abyssal Agent. Assault rifle yang menurut gue paling bertahan di tiap seasonnya. Karena kalau kita lihat sekarang tuh lagi meta-metanya SMG, tapi menurut gue ASM10 ini benar-benar bisa buat menghalau meta-meta yang ada di saat ini. Dan menurut gue sendiri ini skinnya keren banget. Kenapa? Karena skinnya ada semacam adaptive evolusi ya. Tiap kalian membunuh 2, 4, 6. Dan ini benar keren banget menurut gue. Dan di lain sisi juga, buat Iron Sight-nya menurut gue ini memudahkan kalian untuk menembak musuh-musuh di jadar hidau. Dan buat di jarak dekat sendiri, hip fire menurut gue oke banget. Apalagi gue pakai attachment yang menurut gue ini cukup enak buat digunakan di jarak-jarak dekat ataupun di jarak menengah hingga ke jarak jauh. Dan dari segi operatornya sendiri teman-teman, yaitu Firebreak, yang menurut gue ini juga keren banget. Ada sebuah sayap kecil di belakangnya yang menurut gue, sayap atau jubah ya, yang ada di belakangnya yang menurut gue ini keren banget. Apalagi kalau misalkan kalian joget Let It Out. Dan oke teman-teman, kira-kira itu aja buat review gue kali ini. Buat teman-teman yang pengen punya SM Abyssal Agent ini, kalian bisa langsung ikuti Lucky Draw di minggu ini.